Syederalun, pengolahan bubuk kopi Robusta secara tradisional memang sudah jarang kita temui di area modern ini. Namun, tidak bagi warga Gampong Menasah Papun Lambreng, Kabupaten Aceh Besar, yang hingga kini masih mempertahankan alat produksi bubuk kopi secara tradisional. Gampong Menasah Papun Lambreng Aceh Besar memang terkenal dengan banyaknya usaha produksi bubuk kopi Robusta secara tradisional. Salah satunya, usaha milik keluarga Irwansyah. Keluarga ini sudah merintis usahanya sejak tahun 1990 secara turun-temurun dari orang tua mereka. Dimulai dari menggongseng biji kopi yang dimasukkan ke dalam wadah kaleng terbuat dari plat besi. Biji kopi dalam wadah kaleng tersebut kemudian dipanggang dengan menggunakan bara api sambil diputar selama 1 jam hingga biji kopi berubah warna menjadi hitam. Satu kali proses produksi, biji kopi yang digongseng bisa mencapai 20 kg. Biji kopi hasil gongsengan ditaruh di sebuah wadah dan ditambah sedikit adonan penambah cita rasa kopi. Baru kemudian biji kopi ditumbuk menggunakan lesung secara manual hingga halus. Irwansyah bersama 4 orang pekerja lainnya bisa mengolah kopi Robusta sebanyak 150 kg per hari dengan upah Rp50.000 untuk tiap 10 kg kopi. Sehingga dalam sehari, mereka bisa menghasilkan Rp750.000 dan kalau dikali per bulan, usaha mereka bisa beromset belasan juta. Sejak tahun 90 sehingga sampai sekarang tahun 2018. Ya, dalam sehari berapa? Dalam sehari rata-rata 150 kilo. Kopi Robusta, Bang. Kopi Robusta, iya, kopi Robusta. Ada berapa langganan sekarang, Bang? Langganan rame, Bang. Rame. Kalau produksi sehari? Produksi sehari 150 kilo. Berarti ambil ongkosnya, Bang, ya? Ambil ongkosnya per 10 kilo, ongkosnya 50.000. Berarti ini usaha turun-menurun, ya? Usahanya turun-menurun, iya. Usaha turun-menurun. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambi OTV.